Hai semuanya, kembali lagi sama saya di Raybon TV. Ya gelap. Ntar kita masuk ke kamar dulu, nanti gue jelasin. Nah sekarang udah ketemu terangnya kan, ya lumayan lah ya. Jadi gue lagi di hotel. Nah sekarang tuh gue lagi di Bandung buat besok, ntar siang berarti, ntar sore. Sekarang udah jam 1 malam. Karena nanti siang mau ngehadirin acara Festival Film Bandung gitu. Jadi gue nginep dulu di Bandung, ntar siang langsung ke Soreang gitu. Ini udah di kamar hotelnya. Gue tadi habis syuting langsung ke Bandung. Saatnya room tour seperti YouTuber-YouTuber lain. Jadi ini luarnya lorong gitu. Ini masuk nih. Set. Iya gitu. Jadi tadi gue habis syuting kelar jam 5:30. Ini kamar mandinya, shower, kloset, ada bathtubnya, wastafel, kaca. Tuh kan keren ya outfit gue hari ini. Golden State Warriors yang jersey-nya dijerumuskan oleh Kisha Alvaro. Nice. Kita lanjut. Di sini ada lemari. Terus di sini ada buat taruh koper, buat taruh sendal sepatu, kulkas. Itulah. Ini kasurnya. Tuh. Ini ada TV. Ini meja. Ke sofa kecil gitu. Terus view-nya ini, view-nya biasa aja sebenarnya. Kayaknya nanti pagi deh, lumayan lah ya. Ini belum kelihatan apa-apaan. Tapi ini depan gitu, itu jalan raya. Gue nginep di hotel. Hotel gitu. Nah gitu deh kamarnya, gitu aja. Jadi ini kamar gua yang tadi gua liatin room tour. Terus di sebelah sana itu kamar Bunda Maya. Jadi gua ke Bandung sama Ayah, Bunda, Bang Reza berempat. Jadi ntar siang mau ngadirin acara Festival Film Bandung. Karena gua masuk nominasi di acara Festival Film Bandung, yaitu nominasinya pemeran utama terpuji serial televisi itu. Nah dan DJS tuh sinetron gue juga masuk, Amin Rianto juga masuk saudaranya gitu. Jadi tapi yang hadir cuma gue gitu. Kita duduk ya, gitu aja sih. Jadi gue jalan perjalanan tadi hampir 3 jam. Gitu. Apa sih belum nonton gua? Habis itu gua buka kamu ini. Enggak, bukan yang cuman story dong sama video yang jadi soal besok aja lah. Yeah. Ya udah, tadi gua perjalanan hampir 3 jam, berapa jam. Iya, dadah. Terus nyampe sini nyari-nyari hotel. Ada 3 hotel yang enggak cocok. Terus akhirnya hotel terpilih karena paling yang slot kamarnya masih ada dan bagus gitu. Sebenarnya cuma semalam sih, cuma numpang tidur. Besok pagi mandi, sarapan, jalan-jalan dikit, tipis-tipis di Bandung. Terus langsung ke sore yang semalamnya kalau bisa jalan-jalan di Bandung, jalan-jalan dulu baru pulang ke Jakarta gitu. Terus minggunya syuting lagi deh gitu. Jadi ya gitulah. Udah malam, pengen ngomong mulu. Yaudah. Kita ketemu di pagi hari. Dadah. Yuk. Kacang kan.
Jok bangun Jok. Joko. Joko. Pagi sekarang udah jam 7 sekitar, atau gue belum lihat jam, sekarang sih udah jam 7. Jadi sekarang waktunya sarapan. Jadi gue, bunda, ayah, sama Bang Reza mau sarapan dulu, habis itu baru melanjutkan aktivitas kita di Bandung. Ikutin. Gue makan sereal. Gue makan sereal kayak anak bayi. Daripada gue sakit perut kalau makan yang berat pagi-pagi, jadi gue makan sereal aja. Gue udah kelar sarapan. Ini udah di kasur lagi. Udah di kamar. Udah lumayan kenyang, jadi masih ada waktu buat rebahan. Gue masih ngantuk, jadi mau bubur aja. Dadah. Oke, hai, ketemu lagi sama gue dari tadi pagi. Ketemu lagi. Jadi sekarang gue udah di venue-nya acara Festival Film Bandung ini di Soreang, nama gedungnya tuh Balai apa? Gedung Sabilulungan. Nah, Sabilulungan. Venue-nya tuh di Soreang. Nama gedungnya itu Balai Sabilulungan. Lulungan. Jadi gue sekarang di ruang tunggu atau backstage-nya lah. Itu lagi nunggu buat acaranya mulai. Itu katanya sih acara mulai jam 3:30. Sebenarnya tadi dari pagi tadi di hotel kan gue. Terus gue cabut check out dari hotel itu jam 12. Terus sempet ke Braga, tapi nggak gue record karena cuma lupa parkir, maksudnya kebanyakan tutup gitu. Jadi gue makan ke Kampung Kuring tuh di Ciampelas, tapi nggak gue record juga karena tadi ribet banget dan banyak yang harus diurusin, editing kerjaan juga gitu. Habis itu, habis dari Ciampelas tadi, habis makan di Kampung Kuring langsung kesini deh, ke sore yang nyampe tadi udah banyak yang nunggu
fans-fans mungkin penonton-penonton DJS atau yang selalu dukung-dukung gue tadi udah nunggu tadi pas gue turun mobil, mereka udah ada, ya udah sempet foto-foto bentar, terus udah deh gue nyampe di sini nunggu di backstage-nya, nunggu acaranya mulai gitu. Nanti pengumumannya banyak nominasi kan, kayak sinetron terpuji, film layar lebar terpuji, sutradara terpuji, banyak lah gitu. Dan gue tuh masuk di pemeran pria terpuji serial televisi gitu. Ikutin aja terus gimana hasilnya dan pengumumannya, dan apapun hasilnya yang disebutkan nanti harus diterima gitu. Dan tetap semangat, harus tetap berkarya gitu. Jadi keren terus ya. Nominasi pemeran pria terpuji serial televisi Festival Film Bandung 2020 adalah Alwi Astega, Giorgino Abraham, Immanuel Faisal Hito, Reiko dalam serial televisi dari jendela SMP Produksi Cinema. Udah selesai acaranya nih, mau on the way pulang. Terus tadi alhamdulillah
berkat doa semuanya, berkat support semuanya juga, alhamdulillah gue menang, terpilih sebagai pemeran pria serial televisi terpuji itu, alhamdulillah. Semoga ya dengan gue terpilihnya dan dikasih kesempatan buat menang tahun ini ya, supaya bisa semangat lagi, bisa konsisten berkaryanya dan actingnya terus ditingkatkan dan memuaskan semua penonton Indonesia gitu. Alhamdulillah bersyukur banget. Dan sinetron DJS juga tadi menang sebagai serial televisi terpuji gitu. Jadi hari ini borong piala. Alhamdulillah. Itu aja sih, terima kasih sebesar-besarnya atas doanya. Terus ya udah, terima kasih SCTV, Cinema Art, Opaleo, semuanya, Om Indrianto dan semuanya yang terlibat sama sinetron DJS gitu. Nih gue mau on the way pulang. Enggak, kita mau on the way. Kita mau ke Bandung dulu, mau beli oleh-oleh gitu, baru pulang. Besok pasti bakal heboh nih di lokasi karena membawa dua piala untuk DJS. Sekarang gue lagi di apa ini? Kilometer 97 di rest area-nya. Jadi tadi keputusannya enggak jadi ke Bandung. Jadi langsung pulang aja. Terus kita mampir ke rest area 97 buat makan. Gue makan sama Bang Reza, Bunda Maya makan ini apa? Nasi Padang. Ya udah, gue makan dulu, abis itu kita mau lanjut pulang ke Jakarta. Oke, gue udah sampai Sawangan lagi, nyampe sih dari Jakarta sekitar jam 12:30 tadi di jalan tidur ya, setengah tidur lah ya, melek dikit gitu. Terus ya udah deh, kegiatan hari ini gitu aja. Mungkin belum tahu ya, semoga aja menghibur kalian vlognya dan kalian juga ikut senang dengan kemenangan saya di Festival Film Bandung tahun ini. Alhamdulillah, makasih doanya semuanya gitu kan. Nggak tahu bakal jadi kayak apa di vlog ya, yang pasti makasih dan enjoy aja ya gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau mau, yang nggak mau ya udah nggak apa gitu. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.